Tak, tu saya masih single dan available. Tak. InsyaAllah kalau bercerai ni saya single lah, tak ada, tak berkahwin lagi. Itulah reaksi pelakon Hafiz Rosdi bila diajukan soalan mengenai dakwaan sudah berkahwin sebelum ini. Hafiz yang ditemui di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam berkata dia belum terfikir untuk berkahwin lain, malah berharap agar kemelut rumah tangganya bersama isteri iaitu Nurul Syahadah diselesaikan secara baik. Dalam pada itu, mahkamah hari ini telah menetapkan proses prosiding bagi mendengar pengesahan lafaz cerai dibuat Hafiz selaku defendant kes yang dibuat menerusi panggilan telefon di hadapan ahli keluarga kedua-dua belah pihak pada 22 Februari lalu. Untuk hari ini kita ada satu sebutan kes baru. Jadi kita serahkan pada mahkamah apa saja keputusan dia, lafaz tu dibuatkan atau tidak, semuanya saya serahkan pada mahkamah. Permohonan ni difailkan bersama mula-mula oleh plaintiff dengan defendant. So masa tu taklah timbul yang lafaz kedua tu. Tiba-tiba semalam bila kita dapat nyata pembelaan dia, dia ada tuntutan balas daripada defendant. Dia tiba-tiba dia kata ada satu lagi talak sebelum Hafiz ada lafaz lah. Very simple phrase lah. So yang tu mahkamah akan tentukan lah. Jadi dia tak bangkitkan isu tu hari tu, masa difailkan kan bersama tu. Tiba-tiba dia kata ada satu lagi talak, dia masuk dalam tuntutan balas. So kita kena masukkan pembelaan lah terhadap tuntutan balas tersebut lah. Lepas dapat nasihat naguam saya, kita akan masukkan jawapan dan dan pembelaan kepada tuntutan balas. Datuk ada cakap tadi, tapi agak terkejut juga lah mengenai dokumen mengenai tuntutan balas dia. Sebab perkara ni tak timbul masa dia orang pergi file permohonan hari ini ni. Sebab dia orang filekan hari tu bersama, dua-dua pergi ke court. So she never brought it up. Tiba-tiba bila dia jawab tuntutan ni kan, bangkitkan isu ada lafaz sebelum tu pula pada 22 Januari. Yang kes kita pada pagi ni adalah 22 Februari kan. So dia kata ada satu lagi. So dia masukkan counterclaim. So we have to reply to the counterclaim lah. So yang dia orang file tu adalah 22 Februari. Itulah satu-satu lafaz yang Hafiz yang sama dia filekan hari tu untuk mahkamah endorse sama ada lafaz tu sah ataupun tidak lah, mahkamah akan putuskan. Hafiz, keadaan hari ini macam mana? Alhamdulillah, okey. So hari ini bertemu dengan Syahadah kan? Ada tak komunikasi dengan Syahadah hari ini? Tak ada sebarang komunikasi. Saya diminta untuk tidak mengacau pihak Syahadah. Jadi saya pun mengambil keputusan untuk tidak berkomunikasi dengan dia. Dengan anak-anak macam mana? Itu urusan peguam ke peguam. Tapi hari kalau, saya ada bertemu anak? Setakat ni belum lagi. Kalau ikutkan dah lebih kurang 3 minggu kot. Tak ada cuba untuk berhubung ke? Ada telefon, video call. Mungkin boleh kongsi sikit harapan apa? Harapan saya semoga saya dan pihak sana dapat selesaikan dengan cara baik. Tak ada sebarang benda yang merumitkan. Semuanya baik-baik sajalah. Kembali bersatu atau berpisah? Itu tengok jodoh macam mana. Ada harapan tak? Untuk selamat lagi. 50-50 lah. Awak hanya Hafiz sudah berkahwin tu betul lah? Tak. Itu saya masih single dan available. Tak. InsyaAllah kalau bercerai ni saya single lah. Tak ada, tak berkahwin lagi. So kita tunggu pengendosan mahkamah lah kan. Mahkamah akan buat keputusan. Lepas tu baru kita tahu status dia. Kalau tuduhan dia berkenaan dengan lafaz pertama tu wujud, ada lagi perkembangan lain selepas tu, rujuk lah apalah semua. Jadi kita kena tunggu dulu lah biar mahkamah putuskan tentang kedua-dua lafaz ni. Lepas tu, kalau mahkamah arahkan ada proses JKP, Hafiz sendiri setuju tak? Ini tak ada JKP. Ini sebab ada cerai di luar mahkamah. JKP tu kalau buat permohonan cerai di mahkamah. Kalau suami tak setuju, isteri tak setuju, then dia rujuk kepada JKP lah. Dakwaan dia dah berlaku di luar mahkamah. So sekarang ni mahkamah kena endorse lah. Sama ada itu valid atau tidak. 57 ya. Keluarga Hafiz beri kebenaran untuk berkahwin kali kedua tu tak betul lah Tak betul. Tak ada. Itu semua fitnah belaka. Tak ada.